Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube Caturwarga Komputer bersama aku, Tia. Spesial kali ini, kita bakalan bahas dan mengunboxing sebuah laptop monster. Kenapa aku sebut laptop ini laptop monster? Karena performa yang diberikan pada laptop ini sama sekali tidak bisa diremehkan. Benar-benar powerful dan gak ada obatnya lagi deh. Penasaran laptop monster apa yang akan aku bahas? Langsung aja, ini dia Acer Predator Helios 300 PH31555. Nah, ini dia box dari laptopnya. Ini lumayan berat aku bawanya. Ini sampai tanganku pegel banget. Tapi it's okay lah ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian depan. Ini ada logo Predator dan tulisan Predatornya. Ini kalau kalian perhatikan seperti kesan gaming banget. Dan sangar sih menurutku. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Pasti kalian penasaran isinya apa, karena dusnya besar banget. Lumayan berat guys. Ternyata di dalamnya masih ada dus lagi yang terbungkus rapi menggunakan busa. Oke, nanti kita lihat ya isi yang ada di dalam dus ini. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada kabel power, dan yang terakhir ada power adaptor. Ini untuk wattnya ada di 280. Ini lumayan besar sih guys. Oke, itu saja yang terdapat dalam box ini. Dan sekarang kita lanjut ke pembukaan box yang kedua. Dan ini dia box yang kedua. Kalian bisa lihat. Sekarang kalau kalian perhatikan, ini untuk boxnya ini premium banget kelihatannya. Coba kita buka. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini terdapat logo Predator. Jadi kesannya ke gaming-gaming gitu ya. Selanjutnya ini ada laptop tentunya. Selanjutnya ada ini apa ya? Ini ada kartu garansi internasional dan ada buku panduan. Dan ada bawaan stikernya. Jadi kalian bisa bebas tempelin stiker ini di laptop kalian. Selanjutnya ada kartu garansi dan ada petunjuk penggunaannya. Oke, itu dia yang terdapat dalam boxnya. Langsung aja kita lihat gimana tampilan laptopnya. Pertama, mulai dari bagian covernya. Cover pada laptop ini kelihatan gaming banget karena terdapat logo Predator di bagian covernya. Logo yang terdapat di punggung cover ini dilengkapi dengan LED berwarna biru khas Acer Predator. Warna utama dari laptop ini hitam dengan material bahan kombinasi metal dan polikarbonat. Untuk bagian belakang terdapat exhaust yang didesain seperti bumper mobil sport. Desain belakang seperti ini sudah menjadi ciri khas dari Acer Gaming, yaitu Acer Nitro dan Acer Predator. Desain Acer Predator Helios 300 bisa dibilang menjadi inspirasi untuk desain Acer Nitro 5 terbaru yang pernah kita bahas sebelumnya. Untuk dimensinya, laptop ini berukuran 35,9 x 27,6 cm dengan ketebalan 2,5 cm dan untuk bobotnya 2,5 kg. Jadi laptop ini benar-benar berat ketika kalian angkat. Oke, kita masuk ke bagian port dan konektivitasnya. Di sebelah kiri, Ethernet port
USB 3.2 Type A dan audio combo jack. Lanjut ke sisi kanan ada dua USB 3.2 Type A dan salah satunya sudah support fitur power off USB charging. Jadi kalian bisa ngecas handphone kalian saat laptop ini dalam kondisi mati. Dan sisi belakang ada DC in, port USB Type C Thunderbolt 4, HDMI dan mini display port. Untuk sisi konektivitasnya di laptop ini sudah dilengkapi dengan killer WiFi 6, AX1675i dan Bluetooth 5.2. Oke, sekarang kita nyalakan laptopnya dan kita bahas spesifikasi mengenai laptop ini lebih dalam lagi. Masuk ke bagian layar, laptop ini berukuran 15,6 inci beresolusi QHD 2560x1440 pixel berpanel IPS. Memiliki refresh rate 165 Hz dengan respon time 3 milisecond. Untuk akurasi warnanya sudah 100% DCI-P3 dan tingkat pencahayaannya ada di angka 300 nit. Layar ini sudah menggunakan layar anti-glare, jadi aman dari pantulan cahaya selama kalian menggunakan laptop ini. Didukung juga dengan NVIDIA G-Sync dan NVIDIA Advanced Optimus, sehingga mampu mengatasi tearing selama bermain. Walaupun bezel bagian atasnya laptop ini tipis, tapi Acer tidak lupa menyematkan fitur webcam yang beresolusi 1080 pixel. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar lumayan bersih sih menurutku. Ini bersih dan hasilnya juga jernih. Jadi kalian bisa video callan dengan teman-teman kalian, nge-zoom maupun streamer. Beralih ke keyboard, keyboard laptop ini khas laptop gaming Acer. Sudah nyaman saat digunakan ketik atau bermain game. Memiliki RGB 4 zona per key dan kalian bisa atur mode RGB-nya di aplikasi Predator Sense. Pada tombol arah dan tombol WASD diberikan highlight berbeda untuk kebutuhan dalam bermain game. Dilengkapi juga tombol numpad yang ada di sebelah kanan. Selain itu juga terdapat tombol shortcut untuk Predator Sense. RGB pada laptop ini bukan hanya terdapat pada bagian keyboardnya saja, melainkan juga terdapat di light bar pada bawah laptopnya ini. Jadi kalian bisa mengatur mode RGB-nya di Predator Sense. Untuk touchpad-nya memiliki ukurannya lebar, walaupun posisinya tidak center dengan body laptop, nyaman dan juga responsif, pastinya juga sudah mendukung Windows Precision Driver. Sekarang kita masuk ke bagian cooling system-nya. Laptop ini memiliki dua buah kipas pendingin, di mana Acer menyebutnya ini adalah kipas 3D Aeroblade generasi kelima. Kipas ini memiliki 89 bilah sehingga mampu meningkatkan airflow pada laptop ini. Selain itu juga terdapat 5 buah headpipe sehingga membuat laptop ini lebih dingin ketimbang laptop lainnya. Untuk exhaust, pembuangan panas laptop ini terdapat 4 buah, yaitu 2 buah di bagian belakang dan 1 di bagian kiri dan kanan. Untuk monitoring kipas, kalian bisa cek pada menu fan control pada Predator Sense. Di sini kalian bisa menggunakan mode auto, max, dan custom. Pada bagian atas keyboard terdapat tombol turbo, kalian bisa lihat sendiri di bagian sini. Ini merupakan tombol untuk mengaktifkan performa mode turbo sehingga mampu meningkatkan performa laptop ini saat kalian bermain game. Tapi saat kalian aktifkan dengan mode ini, kalian jangan kaget ya dengan suara kipas pada laptop ini. Masuk ke bagian audio, laptop ini menggunakan dual stereo audio dari DTS dengan dua buah speaker yang berada di bawah laptopnya. Audionya bisa dikonfigurasi menggunakan aplikasi DTS X Ultra atau menu Acer True Harmony pada aplikasi Predator Sense. Untuk kualitas suaranya cukup lantang dan clean untuk dengerin musik, nonton film, maupun bermain game.
ke bagian performa, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-12700H dengan 14 core yang terbagi menjadi 8 core untuk efisiensi dan 6 core untuk performa. Total threadnya sebanyak 20 thread, turbo maxnya 4,7 GHz dengan TDP 45 W. Untuk GPU-nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 GDDR6 dengan VRAM 6 GB. Untuk bagian performa, berikut data hasil pengujian pada laptop ini. Untuk pengujian aplikasi, yang pertama ada Cinebench. Yang kedua ada Blender 3.1. Yang ketiga ada 3D Mark Fire Strike dan 3D Mark Time Spy. Lanjut yang keempat ada Adobe Premiere CC 2022. Untuk pengujian gaming pada laptop ini kita bakalan menggunakan performa mode turbo dan berikut data pengujiannya. Pertama kita bakalan menguji game AAA 2022 yaitu Gotham Knights. Terus yang kedua ada Spider-Man Remastered. Yang ketiga ada God of War. Dan yang terakhir ada game kompetitif yaitu Valorant. Performa laptop ini benar-benar gahar banget untuk semua kerjaan, baik itu gaming ataupun content creator. Di penyimpanan sebesar 1TB SSD NVMe generasi keempat dengan RAM 16GB DDR5, 4800 MHz single channel. Untuk opsi upgrade di laptop ini sudah ada satu slot tambahan RAM yang bisa kalian up hingga 32GB. Untuk SSD terdapat 2 slot SSD M.2 yang sudah terisi 512 GB, jadi kalian bisa up dengan copot salah satunya. Laptop ini memiliki kapasitas baterai 56 Wh untuk pengujian dengan brightness 50%. Untuk video playback bisa bertahan selama 5 jam. Tidak lupa pula laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home Original dan juga Microsoft Office Home and Student 2021. Kesimpulannya, laptop Predator Helios 300 ini merupakan laptop gaming dengan performa yang tidak bisa kalian remehkan sama sekali. Laptop gaming powerful dengan performa maksimal. Desain yang modern khas Acer Predator, fitur performa yang bisa menyesuaikan, cooling system yang sudah di-upgrade, benar-benar laptop ini gaming spec monster. Dengan harga 26 jutaan saja, laptop ini sudah lancar banget pastinya untuk tamatin game-game AAA favorit kalian. Sekian video unboxing dan review kita pada video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan. Dan tidak bosan-bosannya aku ngingetin buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Chaturaga Komputer. Kalian jangan lupa bagikan ke teman-teman dan keluarga kalian. Bagi kalian nih yang ingin tahu mengenai harga dari laptop ini, kalian jangan lupa DM IG kita di @chaturagakomputer. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you, bye-bye. Nah, ini dia box dari laptopnya. Lumayan berat banget, guys. Aku bawanya sampai capek banget tangannya. So-soan. Ih, masa tuh enggak bisa unboxing ini.